Cobain puasa 15 jam di Belanda. Berhasil gak ya? Kali ini aku pengen cobain ikutan puasa untuk pertama kalinya di Belanda. Tapi telat bangun sahur coba, aduh. Kirain sahurnya jam 7, gak tau jam 5an guys. Makin berat deh nih puasa. Sekitar jam 12an bibir udah kering-kering. Laper sih enggak, tapi ausnya itu loh. Lapah banget dari tadi udah pengen minum. Kita bersih-bersih rumah aja deh biar gak kerasa waktunya. Cuman kok ini makin jadi lemes ya. Ini jam 7 malam matahari masih terik banget dah. Kapan terbenamnya sih? Ya udahlah kita jalan-jalan ke supermarket dulu sambil ngabuburit. Mau hunting takjil ke supermarket Asia guys. Kalian beli bahan masak buat nanti buka. Enaknya menu buka puasa hari ini apa ya? Aku mau masak gulai aja deh. Yang simple, gampang, dan murah. Tapi ada kejadian lucu guys. Aku lupa aku nyicip makanannya coba. Aduh, blon banget. Kalau lupa gak batal kan ya? Kacau, kacau. Akhirnya udah maghrib jam 8 malam. Selamat berbuka guys. Udah ada teh sari wangi dan klepon. Seger banget ya ampun. Sumpah nih klepon 6 biji harganya 40.000 tahu. Jujur bangga banget berhasil cobain ikutan puasa untuk pertama kalinya di Belanda guys. By the way ini gulainya enak banget. Oh iya, cek full vlognya di YouTube ya. Pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.